Ada yang baru nih terkait stok terbaru dari PCP Bocap yang ada di GSA Sport Indonesia. Salah satunya adalah Bocap ini. Dan mau tahu nggak sih harga terbaru dari PCP ini di tahun 2024? Simak baik-baik video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lara, salam bediler ya. Jumpa kembali di channel Sobat Bediler. Nah, saya kembali menyapa teman-teman semua nih yang ada di rumah. Gimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja. Dan kali ini saya punya unit istimewa yang baru banget datang, yaitu senapan PCP Predator Bocap Bogel 360cc. Nah, untuk teman-teman semuanya yang memang lagi cari rekomendasi, yang lagi cari referensi unit-unit senapan idaman kalian, salah satunya mungkin ada yang lagi cari PCP Bocap Bogel yang ringan, yang efisien, yang simple ya kayak gitu, dan pastinya spek big game, spek kompetisi, kalian bisa simak baik-baik terkait senapan PCP Predator Bocap Bogel 360cc dan juga harga terbarunya di bulan ini supaya kalian juga tidak keblondrok ya teman-teman, dan kalian bisa lebih tahu terkait keunggulan, kelebihan maupun juga kekurangan dari senapannya. Yang pertama nih teman-teman, senapan ini itu memang kelihatannya lebih pendek ya, atau kelihatannya bogel sesuai dengan namanya, yaitu PCP bogel atau PCP pendek ya teman-teman. Untuk senapan ini mungkin tidak seperti bocap yang biasanya yang terlalu panjang, tapi dibalik itu pastinya kalau dibawa kemana-mana itu juga jauh lebih ringan, terus juga lebih mudah ya teman-teman, karena dia ini pendek. Dan untuk kelebihannya, berhubung dia ini juga popornya lipat, itu juga lebih menambah efisiensi dari senapan ini. Kalau mau dibawa kemana-mana itu lebih simpel lagi ya, jadi popornya itu pun juga bisa dilipat. Nah, untuk model popornya sendiri dari PCP Bogel ini pakai model airsoft cangkul ya, dengan bahannya ini pakai bahan ABS teman-teman bediler ya, kokoh juga ya, kokoh, tidak mudah pecah juga ya, dan pastinya untuk tampilannya atau visualnya juga cukup keren dan mewah pastinya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya untuk chamber. Nah, chambernya sendiri senapan ini pakai chamber monolet ya, tipenya pakai tipe monolet, bahannya pakai dural ya teman-teman bediler, dan juga sudah full CNC untuk sistem pengerjaan keseluruhan dari senapan ini. Jadi pakai mesin yang diprogram dari komputer ya, jadi sudah jelas kerapian dan juga kepresisiannya ya sobat bediler. Jadi kalau digunakan untuk berburu, untuk kompetisi, senapan ini juga lebih presisi ya, seperti itu, lebih presisi, lebih bagus, lebih akurat lah ya teman-teman bediler kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya lagi untuk fitur-fiturnya. Nah, senapan ini juga punya safety trigger, lalu juga punya cancel shoot, lalu juga ada sight levernya di bagian sebelah kanan, cancel shootnya berada di bagian sebelah kiri. Jadi nanti kalau kalian mau membatalkan kokang itu bisa lewat cancel shootnya ya. Dan gimana caranya untuk membatalkan kokang itu juga cukup mudah teman-teman. Jadi ketika kalian sudah mengkokang ya, masuk ya seperti ini, lalu kalian mungkin hewannya atau target buruannya lari ya kayak gitu, atau kalian mau menghemat anginnya, jadi sudah terlanjur dikokang mau menghemat anginnya, itu juga cukup mudah, kalian tinggal tahan aja ya. Gimana sih? Nah, jadi kalian tahan cancel shootnya sembari kalian tekan picunya ya, seperti itu aja, itu cukup mudah banget teman-teman. Jadi nanti otomatis angin kalian tidak berkurang ya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya lagi, untuk senapannya juga sudah support single shoot, support magazine. Magazinnya nanti dapat 14 rotari ya. Untuk relnya, dia juga sudah dilengkapi dengan rel mounting, rel Pitancini dengan OD22. Jadi kalau kalian beli senapan ini, nanti diperlukan tambahan mounting OD22 kalau mau pasang teleskop ya, seperti itu. Oke. Senapan ini juga pakai sistem pengisian PCP mini coupler ya, seperti itu. Nanti kalian bisa isinya pakai pompa Hill Pump, kompresor PCP maupun juga tabung scuba ya teman-teman bediler kayak gitu. Lalu untuk bagian depan, nah bagian depan di sini larasnya ini dia cuma punya panjang laras panjang 40 cm dengan bahan laras seamless import ya, seperti itu teman-teman. Laras seamless import dengan OD larasnya itu 13 dengan
alur 12 ulir dan juga sudah dilengkapi dengan serumpung laras dengan OD 22 mm. Sedangkan untuk tabungnya ini tabung bocap ya, tabung bocap Taiwan dengan volume 360cc dengan kapasitas maksimal di pengisian 3000 PSI dan juga safety-nya di 2700 PSI ya. Kalau dilihat ini enggak begitu beda dengan bocap yang umumnya ya teman-teman bediler, hanya dia berbedanya pada bagian panjang laras dan juga tabungnya aja. Kalau tabungnya dia pakai tabung 360cc, tapi untuk kapasitasnya juga sama seperti tabung 500cc, yaitu bisa diisi angin hingga 3000 PSI untuk maksimalnya ya, seperti itu. Lalu di bagian bawah senapan di sini juga sudah tersedia rel bipodnya, jadi kalian support sekali kalau mau pasang bipodnya ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, untuk mode pengecatan senapan ini juga sudah menggunakan metode anode sunblasting, di mana untuk catnya nantinya juga pastinya jauh lebih tahan lama, tidak mudah pudar, juga lebih awet lah teman-teman ya, seperti itu. Oke, nah untuk harga nih, langsung saja kita ke harga dari senapan PCP bocap bogel 360cc ini di tahun 2024 dibanderol mulai dari 5,7 juta rupiah. Kalian sudah bisa langsung bawa pulang PCP bocap ini ya, jadi bisa untuk langsung hubungi CS kami sekarang juga untuk info lebih lanjut. Dan kalau kalian ingin dapat harga full set, kalian tinggal tambah 300 ribu rupiah saja sudah bisa dapat teleskop 3x9x40, sudah dapat full set teleskop ya, seperti itu teman-teman. Jadi buruan untuk kalian yang ingin order senapan ini, bisa untuk langsung hubungi CS kami sekarang juga, nomornya sudah ada di bawah sini. Kalian juga bisa COD, kalian juga bisa transfer lunas. Dan untuk pengiriman, kita juga siap pengiriman seluruh wilayah di Indonesia. Jadi untuk kalian yang ingin order, monggo bisa sekarang juga untuk order senapan impian kalian ya, seperti itu. Oke teman-teman bediler, mungkin sekian dulu informasi dari channel Distributor Taktikal ini, semoga membantu kalian, dan sekian, terima kasih.